Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, sama aku Kim Kae. Okay, baik kan? Hari ni aku ada buat satu projek. Okey, ini aku buat motor aku sendiri ya. Okey. Motor aku dah lama sadai. So enjin semua dah siap. Sekarang ni aku nak pasang head block ah. Kan? Aku cuba buat spek 55. Orang kata yang spek tipu-tipu tu, block original, beli original Dream. Dan kita dah masuk slip lain lah. Slip lain, masukkan piston 55. So kita tengok daripada luar standard lah. Gitu. Jadi aku motor ni aku nak buat running, so aku dah buang balik yang racing semua, aku dah buka balik. Blok 56 semua tu aku dah buka balik. Cam racing semua aku dah, semua aku dah buka lah. Jadi aku pakai standard je sebab aku nak buat running, nak buat ulang alik kerja je. Gitu je. Time boring-boring nanti ya kita pasang balik. Tak ada masalah. Kan. Ini aku nak tunjuk korang aku dah buat barang ni. Jadi aku share orang lah. Kan. Ni aku tunjuk lah apa yang aku dah buat pada blok aku, pada aku buat pada head tu. Head original Dream, blok original Dream. Okay kan? Kau tengok lah macam mana barang ni, aku tunjuk satu-satu. Okay kan? Okay kan? Ni dia barang dia, blok original Dream, blok original kan? 97cm je, KFM. Ni orang akan tahu lah kalau nampak macam ni memang blok original. Tapi ini yang dah besar dah. Kita dah tukar slip baru. Kita dah tukar slip baru, piston 55. Piston 55. Okey, ni piston dia, piston 55. Pocket valve aku buat pocket valve untuk untuk head racing punya. Alang-alang aku buat untuk head racing terus. Tapi aku pakai head standard ya. Head standard. Yang aku nak tunjuk sekarang ni aku buat geng, aku buat lubang pada piston. Aku ni aku nak try and error saja. Okey, aku nak buat kajian dulu macam mana. Nak tengok benda ni berkesan atau tak. Aku buat lubang ni untuk minyak hitam, tak nak bagi calar blok ah. Kan sayanglah blok baru semua ni. So aku buat lubang atas bawah. Nampak. Gitu. Okay, nanti video aku akan share kat korang lah macam mana nak tebuk lubang ni. Kan? Okay kan? Lepas tu, blok ni slip dia kita buat dia punya ni sikit. Kalau nampak, nampak dia ada timbul sikit dia punya slip ni. Ini elak daripada kebocoran lah. Kan? Tendang head, bocor head. So, aku pergi kat foundry, dah bagi tahu dia nak kat sini dia akan naik 1 mm ke berapa mm lah, sikit lah naik. Ni kalau korang rasa ni dia memang ada timbul lah sikit. So ini apa, kalau berlakunya kerap lah, motor korang kerap berlakunya bocor head, buatlah macam ni. Korang pergi skim sikit kat sini, korang timbulkan dia. InsyaAllah lah benda tu takkan bocor lah. Okay, cam sebelum ni aku pakai cam Uma. Ni Uma Racing. Sekarang ni aku dah tak nak pakai, aku biar dulu. Kita akan pakai cam standard sahaja. Cam standard, mana cam aku eh? Oh, cam aku dah ada dalam ni. Okay, cam standard sahaja. Cam original, standard je. So rokaan pun pakai rokaan balik, rokaan standard balik. Sebelum ni aku pakai yang rokaan racing. Ada je. So aku dah tukar semua dah. Barang pakai yang standard semua. Kan, tak nak laju-laju lah sekarang ni. Dia nak sedap naik je. Okay. Dan aku baru dah grembal baru. Okay, ni bar baru lah. Dah tukar bar baru. Bar lama tu ada problem sikit bahagian kepala dia. Dia kembang kepala dia. So, jadi kita tukar baru. Dan dalam tu aku pergi skim head. Skim head pula. Aku pergi buat ni. Aku pergi buat kawah ni.
ni aku buka sikit kawah dia. Aku buat 5-3. Kawah dia 5-3. Ha. Bagi besar sikit kawah dia. Kalau yang mana yang tak nak buat pun tak ada masalah sebenarnya. Sebab kawah ni bila dah besar dia macam bila dah top, dia bila dah top tu dia makin makin ringan lah selalunya lah. Sebab tu kita nak buka kawah ni. Kan, kalau pick up, kalau nak pick up kita bagi kecilkan sikit. Selalunya orang akan pot, skim dia bagi bagi lubang ni, lubang kawah ni kecil. Itu nak pick up lah. Tapi dia punya top dia tak tak jalan lah, kan. Oh, bila top dia kurang sikit. So kita buka ni untuk dia ada top dia. Top dia jerikan. Kan, dia lebih minyak lah kat sini. So dia ngam-ngam dengan piston ni. Tak dengar sangat lah. Sebab ini 5-5 dan yang ni 5-3. Jangan buka 5-5 juga, kan. Kalau korang buka 5-5 juga, loss compress. Tak boleh juga. Kita kena kurangkan sikit. Kalau boleh kurangkan sikit lah. Okay, ni aku buat 5-3 je. Sini 5-5. Aku nak try lah macam mana. Rasa macam jadi. Kita try lah macam mana. Kalau tak jadi, kita kena skim balik. Buang. Jadikan apa, kawah ni kecil. Dia gitu ke. Kan? Okay, ni gasket 5-5. Sekarang ni dah ada dah 5-5. Dulu bukan main lagi susah nak dapat. gasket Cooper ni dulu memang susah nak dapat, kan. Aku sebelum ni aku buat dengan gasket 5-3. So aku buang pula bulat ni. Apa guna mata poting buang bulat ni. Sekarang ni tak ada masalah dah, dah ada. Kalau kita pakai 5-5, kalau kita pakai yang gasket 5-6, kemungkinan akan bocor. Gitu pula. Apa masalah. So jadi kita kena cari ngam-ngam lah. Okay. Jadi aku tak nak buang masa dekat sini. Kita jom layan. Aku pasang head block, kan. Okay, kita tak tahu macam mana dia punya orang kata ni spek running, eh, spek running. Kita nak rasa spek running ni, kan. Okay, sebab ramai yang duk minta, bang, macam mana kita nak buat spek sesedap rasa, sedap running. Ni so aku dah share kat korang ni. Aku dah share kat korang ni. Jadi korang boleh rujuk lah video ni. Korang boleh rujuk dan boleh ambil inspirasi daripada benda ni. Kan, okay, okay, ni plak-plak aku pakai plak plak iridium NGK nya tu. Saja je ni aku saja, aku alang-alang aku beli je. Padahal nak pakai plak biasa. Kalau ada, try plak ni. Okey juga. Ngam lah. Api tajam. Carburetor. Macam biasa, aku pakai yang ni je. Carburetor TS125. Jadi, setting dia, kita tengok macam mana nanti. Yang ni sekarang ni, TS ni, setting dia untuk 5-6. Jadi, pilot minjek pun semua, kita kena adjust balik lah. Kan? Apa-apa kita pasang tu. Okay, gang, jom kita layan.
Okey eh. Dah settle. Aku dah siap pasang semua. Okey, kek atas ni aku tak pasang lagi sebab kita nak tahu minyak hitam jalan ke tak. So kita try start lah. Macam mana? Ini first start eh. Harap-harap terbaik eh. Okey, jom. Try. Guna oil pump racing. Oil pump racing kalau nak pakai untuk GBO, korang kena ada washer ni geng. Washer ni nampak tak? Okay, kena ada washer ni. Washer ni daripada Vah. Dia ada kat bawah sekali tu. Korang boleh pakai washer ni, boleh sekeping atau dua keping baru boleh pakai oil pump. Oil pump racing. Kalau tak, dia sangkut dengan clutch. Tu geng. Aku lupa lah nak buat video pasal yang apa? Macam mana nak pasang oil pump racing ni kan? Nanti lah lain kali aku akan buat lah untuk korang. Okay, engine senyap. Senyap-senyap. Ini yang kita suka ni. Okey, bunyi exhaust eh. Minjet pilot aku tak tahu lagi macam mana. Apa-apa kita kena test running dulu. Kita kena test kan, kena test. Baru kita tahu apa. Jadi kita tengok dia punya tu dulu. Timing. Timing ngam geng. Apa gegol lah ni. Timing ngam. Satu. Terrem sikit. Okay, malam lah geng. Sekarang ni dah malam. Aku sambung buat lagi. Naik dulu solat apa semua, baru kita settle, kita sambung balik. Okay, tadi aku dah test kan. Aku dah test motor ni. Carburetor ada problem lah. Bukan carburetor problem, maksudnya minjet pilot tak ngam. Kan, cuba tengok plug ni kan. Aduh, plug hitam legam. Dia lebih minyak lah sini. Lebih minyak. Pilot pun tak ngam kan. Pilot pun tak ngam sebab dia ada macam dia macam mula untuk jalan. Dia macam
sebu tau. Dia macam ada semput-semput dia gitu. Pilot tak ngam. So kita kena besarkan pilot, kecikkan main jet. Kita tengok seberapa dulu saya asal ni. Lepas tu baru kita setting balik. Ni kita buka dulu yang ni. Lepas tu kita tengok berapa. Okay, main jet dia ni, main jet 110. Okay, 110. Pilot dia 27 dia. Aku dah tukar kepada 32.5. So yang ni main jet ni kita kena, tadi plat hitam kan, plat hitam kita kena kecikkan lagi. Kita kena kecikkan. Sekarang ni 110. 110 kita try pakai 95 ke ataupun 100. Kita try. Okay. Sekarang ni aku dah pakai, pilot pilot 32.5, main jet 95. So kita try lah. Kita try dulu macam mana. Kita cari sampai dapat. Tadi carburetor ni sejuk tau. Tadi carburetor sejuk. So kita tak nak carburetor sejuk. Maksudnya kalau carburetor sejuk tu minyak lebih lah. Dia tahu lah macam tu. Kalau tengok pelak lagi kita tahu lah. Hitam legam kan. So, jadi kita try test. Baik. Kita tengok tu macam mana. Ngam lah geng. Berpeluh carburetor. Aduh. Aku kena turunkan balik pilot. Pilot tadi 32, aku dah besarkan 32. Aku ingatkan macam tak cukup minyak, rupanya dia dah lebih minyak lah. Aku kena kecikkan pilot. Kita kecikkan tadi 27, ni sekarang ni 32, 27 dah pakai. Kita kecikkan lagi dia 25. Kita try pula 25 macam mana kan. Ni makin berpeluh ni, tadi sejuk. Ni dah berpeluh. Berpeluh maknanya pilot lah, pilot tak ngam. Minjet aku tak tahu lah. Minjet sekarang ni dah pakai 95. Dah pakai 95 tapi pelat hitam lagi. Aku rasa mungkin sebab pilot besar sangat kot. So kita tukar lagi sekali. Kita tukar kecil lagi. Gitu kan. Ginilah gaya dia. Kita buka tutup, buka tutup. Okay, apa-apa InsyaAllah malam ni kita kasih jadi. Oh, baru settle. Aku dah settle dah. Okay, sekarang ni aku dah masuk kotak angin. Kotak angin standard lah. Bahagian sini ni aku potong sebab besar kan. Okay, sekarang ni dah settle. Pilot, main jet. Pilot aku pakai 25. Main jet aku pakai 125. Bau ngam geng. Aduh, spek 55 je geng. Spek 55. Nak main jet 125. Puh. Aku pun tak faham. Mungkin dia punya, kalau main jet besar selalunya dia punya jarum tu besar. Jarum besar. Kalau jarum halus, main jet pun kecil lah. Dia gitu ke. Kena tengok atas jarum tengok kadang-kadang. Okey. Alhamdulillah dah settle. Aku nak pasang barang. Tak ada masalah dah geng. Motor ni. Aku nak pasang, nak cuci. Sebab besok kirija. Besok kirija. Okey geng. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.